bungkus. Semua akan merasakan sebagai petugas upacara bukan hanya kelas 3. Kelas 3, kelas 2 tuh kalau mampu tidak apa-apa. Boleh. Yang penting intinya satu, disiplin. Itu saja. Ya, alhamdulillah peserta upacara sekarang sudah sedikit demi sedikit sudah mematuhi peraturan, yaitu dari mulai seragam, pakai topi, alhamdulillah. Pun yang sudah dan mengucapkan terima kasih kepada orang tua dan juga guru yang telah mendukung pembelajaran di sini. Ya. Jadi tolong taati peraturan, ikuti peraturan yang sesuai dengan sekolah di sini. Jangan membeda-bedakan sekolah di sana begini. Karena kalian sebagai warga SD Pasirani, tolong didukung. Ya. Pada saat kegiatan pembelajaran tidak ada yang keluar masuk, keluar masuk. Kalau tidak ada kepentingan atau kewajiban itu di. Ya, sudah berkali-kali semua ibu bapak guru juga sudah memberitahukan. Itu. Terus disiplin dalam berbicara. Karena ibu sering mendengar ada sebagian anak-anak yang berbicaranya menggunakan bahasa hewan. Kalau namanya di lingkungan sekolah, kajian dari orang sudah biasakan menggunakan bahasa Indonesia. Ya. Indonesia, ulang pakai bahasa Sunda, bahasa Arab juga pakai bahasa Sunda. Eta, hei siapa dia? Anjing, tak. Perasaan ibu guru tidak ada yang mengajarkan seperti itu. Mungkin di lingkungan kalian, masyarakat. Semua kan sekolah, jadi belajarlah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya. Tuh. Yang ketiga ini terakhir, kegiatan belajar. Ya. Mungkin untuk kelas 1 baru beberapa belajar. Lebih banyak. Lebih rajin belajar. Terutama yang perlu belajar. Ini jadi mana rusaknya deh. Banyaklah membaca bu. Kalian punya apa? Jangan berpinjolai HP. Coba mah. Maca abis Islam. Citalan matematika perkalian kelas dulu. Kelas dulu ini ada perkalian pembagian. Tadi mana yang pangsen? Ya, mulai nyanyolai HP, mulai main game-main. Karena belajar itu lebih banyak di rumah daripada di sekolah. Sekolahnya juga minta dukungan daripada orang tua. Saatnya belajar di rumah, tolong dipantau anaknya. Ya. Itu aja. Sebelumnya ibu mohon maaf apabila ada kalimat atau kata yang kurang berkenan di hati kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Garuda Pancasila ya.